Hai guys, welcome back to RL Chess. Dan kali ini gue akan membahas partai terupdate dari Magnus Carlsen yang sedang mengikuti European Chess Club Championship atau kejuaraan turnamen klub catur ya, yang di Eropa. Kalau bisa dibilang ini adalah Liga Championnya dari klub catur teman-teman di kejuaraan antar klub Eropa ya. Dan bagaimana Carlsen melumat lawannya ya, dan waktunya cukup jauh, dia masih menyisakan waktu 1 jam lebih melawan lawannya International Master Lobel Cortel Enrique. Dan langsung saja kita check it out di babak keempat dari European Chess Club Cup Championship. Dan please jangan di skip iklannya guys. Nah, memegang buah putih Carlsen Magnus ya, di sini berhadapan dengan Lobel Cortel Enrique. Nah, Magnus di turnamen ini membela klub dari Norwegia ya, bersama dengan grandmaster lainnya ada Ariantari dan Urquedal juga. Nah, sedangkan Lobel Cortel ini membela klub Spanyol, teman-teman. Langsung saja M4, C5, kuda F3 dan kuda C6. Ya, ini merupakan pattern Sicilia dan Magnus memilih varian Rosolimo dengan gajah B5 di sini, teman-teman. Selanjutnya Lobel memilih D6 yang sebenarnya membuang ya, ini membuang-buang langkah nih, harusnya biasanya G6 aja. Dan gajah kali C6 Magnus ya, B kali C6 kemudian E5 ya, karena lawan yang dihadapinya adalah Lobel Cortel ini cukup jauh elo ratingnya 2392 sedangkan Magnus 2800 lebih. Magnus langsung tampil menyerang dengan mendorong E5 di sini. Dan D kali E5, kuda kali E5, dan menteri D5. Lihatlah bahwa pion tumpuk di C5 dan C6 ini bisa saja menjadi serangan ya untuk Magnus Carlsen, karena pionnya pecah dengan pion A ini. Kemudian menteri D5, kuda F3 karena mengancam kuda dan pion di G2. Kemudian gajah G4 dan kuda C3 ya, ancam balas ancam ya. Kuda C3 dan gajah kali F3 dan G kali F3. Magnus menolak untuk makan dengan menteri, tapi dia memakan dengan pion. Menteri E5 dan barulah dia mengadu menteri E2. Mungkin tidak menguntungkan ya, karena membuang langkah kalau misalkan tadi langsung menteri kali F3. Kemudian menteri kali E2, raja kali E2 dan langsung menuju endgame ya, baru 11 langkah. Dan kuda F6, kemudian Magnus D3, E6 dan gajah E3. Mengeluarkan perwiranya dengan tujuan mengancam pion di C5. Gajah E7 dan kuda A4. Kuda D7 dan B3. Ya, lihatlah bahwa kuda di D7 dan gajah E7 harus menopang pion di C5. Rokade dan benteng A G1. Ya, pion tumpuk di F3 ini malah membuka jalur yang cukup bagus untuk Magnus ya. Raja H8 menghindari ancaman gajah H6. Kemudian D4, C kali D4, gajah kali D4, mengancam G7, F6, dan benteng G4. Ya, selanjutnya benteng FD8 dan benteng D1, kemudian raja G8 dan gajah E3. Kemudian raja F7 dan benteng C4, kuda E5 dan benteng kali D8, gajah kali D8, dan benteng B4 di sini. Ya, ini langkah pembeda ya di langkah ke-24. Dan lihat evolution bar-nya yang sebelumnya, di langkah-langkah sebelumnya masih normal. Kita lihat di sini ya. Ya, di sini masih tipis ya keunggulannya. Dan setelah benteng C4 kuda E5 makan benteng kali D8, Magnus sedikit unggul. Dan seharusnya yang tepat adalah di sini benteng kali D8, karena setelah Magnus juga tidak bisa jalan benteng P4 ya, karena gajahnya menjaga petak tersebut. Tapi Lobel melakukan kesalahan dengan gajah kali D8 karena waktunya lihat tinggal 10 menit sedangkan Magnus masih 1 jam 16 menit. Benteng B4 dan A5, benteng B7 dan raja G6. Ya, benteng Magnus ada di petak ke-7 ya, 7 rank, kemudian kuda C5. E6-nya jatuh, tidak bisa dijaga walaupun dia menjaga raja F5, pion G7-nya yang jatuh. Tinggal pilih aja nih. F5, kuda kali E6, gajah F6 dan kuda F4 ya. Skak, raja H6 wajib, kuda D5, skak, raja G6 dan kuda E7. Gajah kali E7, benteng kali E7, raja F6 dan benteng C7 ya. Ditunggu ya pion C6-nya. Kemudian benteng A6 dan gajah D4, Magnus di sini memberikan pinning pada kuda D5 dan raja E6 dan benteng kali G7.
Raja D5 dan ya menyerah karena selanjutnya Magnus tinggal gajah kali E5, raja kali E5 dan benteng kali H7. Banyak banget pion yang dimiliki Magnus ya melawan Lobel Kartel Enrique. Yang pasti setelah partai ini pastinya Lobel tidak bisa membayangkan bahwa ya dia menghabiskan waktu yang berpikir cukup lama banget melawan juara dunia Magnus Carlsen ya, lawan yang tentunya sangat amat jarang ya dia bisa melawan pecatur kelas dunia, apalagi nomor wahid nih, nomor satunya. Dan ya Lobel mesti mengakui dan mesti belajar banyak lagi dari partai Magnus Carlsen yang membuatnya dia harus menghabiskan sepanjang waktunya ya, 1,5 jam waktunya nih, padahal ini baru langkah ke 35 ya. Dan ya berkat kemenangan dari Magnus ini timnya juga memperoleh kemenangan ya teman-teman. Dan Magnus dijadwalkan akan bermain lagi di sisa babak di European Club Cup ya. Tinggal 5, 6, 7 ya, tinggal 3 babak lagi di turnamen ini. Dia bersama-sama dengan Ariantari dan Urkedal mencoba mengharumkan nama Norwegia dari klub ya, klub Spill Club dia, klub Norwegia. Dan nantikan terus dan tonton secara langsung permainan Magnus Carlsen dalam turnamen antar klub Eropa ini. Caranya jam 7:50 malam ya di RL Chess Club. Tinggal like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya aja, nanti kalian akan mengetahui ketika RL Chess akan live streaming teman-teman. Oke, gimana menurut kalian nih? Apakah kalian jika diberikan kesempatan yang sama dengan Lobel akan menghabiskan waktu yang cukup lama untuk berpikir? Dan jangan lupa dukung terus RL Chess dengan cara like, share, subscribe dan komen teman-teman. Bantu terus perjuangan pecaturan Indonesia ya teman-teman. Saya pamit. Catur Yas Indonesia Jaya.